Oke bosku, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bertemu lagi dengan kami tim Adi Fiber Channel. Seperti biasa bosku, kita masih bergerak di seputaran fiberglass. Oke bosku, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya dulu bosku, karena subscribe itu gratis. Oke bosku, jangan berlama-lama, mari kita menuju ke TKP. Oke bosku, hari ini kita akan mengecor gading-gading dan juga pasang pisang-pisang bosku. Nah ini sekarang lagi ngelobangin buat lobang kontrol ruang hampa di bawah lantai ruang jangkar bosku. Nah, jadi nanti kalau ada air kita bisa kontrol dari lubang ini bosku. Kita kasih lubang, kita masukin paralon bosku. Nanti baru kita cor yang rapi agar tidak rembes bosku. Nah, sekarang tim kita sudah mulai mengecor gading-gading bosku. Fungsi dari gading-gading ini kan sudah saya jelaskan juga di beberapa video. Jadi fungsi utama gading-gading ini untuk memperkuat lambung bosku. Jadi kalau gading-gadingnya sedikit rapat, semakin kuat bosku. Kalau ada ombak dari samping ataupun dari depan, gading-gading ini membantu memperkuat lambung agar tidak terjadi sesuatu bosku. Oke bosku, mari kita lanjutkan videonya. Sebelumnya jangan lupa bantu like dan subscribe-nya juga bosku, dan juga bantu-bantu share juga bosku agar channel kami ini cepat berkembang dan kami semakin semangat untuk membuat konten-konten ataupun tutorial tentang fiberglass, tentang pembuatan perahu, tentang pembuatan speedboat ataupun tentang pembuatan cetakan permanen dari fiberglass. Nah, intinya kita bergerak di fiberglass bosku. Oke bosku, terima kasih bosku, kita lanjutkan ke TKP.
Oke bosku, sekarang gading-gading semuanya sudah dicor. Nah, sebentar lagi kita akan pasang dudukan untuk lantai dari papan bosku. Maksudnya lantainya dari papan, jadi kita bikin dudukannya dari fiberglass. Nah, jadi di atas gading-gading kita kasih tulangan yang rata, kita waterpass bosku. Agar nanti kita bisa naruh papannya di situ. Nah, kita biasanya ngambil dari lambung ke lantai itu sekitar 18 sampai dengan 20 cm bosku. Nah, ini kita pasang dulu untuk dudukannya. Nanti setelah itu baru kita lapis lagi dengan fiber. Baru nanti di atasnya kita kasih paralon untuk sekat antar papan bosku. Oke bosku. Nah, setelah kita pasang, kita bungkus dulu dengan fiber bosku, kita laminasi. Nah, biasanya kita laminasi 3 lapis bosku biar kuat, mat, roofing, dan mat. Nah, yang ini bos, di samping lambungnya kita kasih fiber, kita lurusin. Jadi di tengah-tengahnya nanti papan. Jadi fungsi dari lantai kecil ini pertama untuk mengikat lambung.
kedua juga di saat kita memasang lantai papan itu agak gampang bosku. Karena kalau semuanya full lantai papan, nah di sampingnya itu agak sedikit repot bosku. Karena kan lambung perahu kan tidak ada yang lurus. Semakin ke depan dia kan semakin membulat. Nah jadi kita pasang lantai yang kecil ini di sampingnya. Kita yang di samping kita bentuk mengikuti lambung, yang di tengahnya kita lurusin. Jadi di saat kita masang lantai nanti tidak terlalu repot bosku mengemal papannya. Oke bosku. Nah, ini sudah kita pasang, bosku. Nah, sebentar lagi kita cor. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk dudukan lantainya, untuk dudukan papannya. Yang di atas gading-gading tadi, ini di tengahnya dikasih paralon, bosku. Untuk sekat antar papan. Jadi, kita masang papannya sepotong-sepotong biar lebih gampang, bosku, kalau kontrol di laut. Oke, bosku. Thank you.
Oke bosku, kalau ini untuk di belakang, lantai belakangnya di dekat mesin, kita kasih anti slip bosku agar tidak terlalu licin. Oke bosku, untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya. Nantikan 2 episode terakhir lagi bosku. Terima kasih bosku.